Aksi kawanan pencuri menggasak lampu yang terpasang dan masih menyala di sejumlah toko di Sukabumi, Jawa Barat ini terekam kamera CCTV. Video aksi pencurian ini pun viral di media sosial. Pencurian bisa menyasar apa saja. Seperti aksi kawanan pencuri ini yang menggasak lampu yang terpasang dan masih menyala di sejumlah toko di Sukabumi, Jawa Barat. Meski hanya lampu, tapi nyatanya lampu juga bisa menjadi sasaran pencurian. Dua buah lampu milik toko di Jalan Alun-Alun Utara Gunung Parang, Kota Sukabumi, Jawa Barat dibawa kabur. Keduanya bekerja sama dengan menggendong untuk bisa mengambil dua buah lampu toko. Kalau di toko ini ada dua, 50 watt. Emang seluruh yang ada di ruko ini hilang atau seperti apa? Kalau yang sebelah hilang sama, sama juga hilang. Aksi pencurian lampu di lokasi ini bukan yang pertama kali. Meski begitu, korban pencurian belum melaporkan kasus ini ke polisi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.